Warga Batialit, Jepara, Jawa Tengah digemarkan oleh sebuah jeruk Bali. Uniknya di kulit buah jeruk Bali itu terdapat pola mirip gambaran wali. Buah jeruk Bali milik Hamim, warga desa Batialit, Jepara, Jawa Tengah ini membuat gempar warga sekitar. Dari bentuk dan ukuran memang terlihat seperti tak berbeda dengan buah jeruk Bali kebanyakan. Hanya saja jika diamati secara jeli, pada kulit buah jeruk Bali satu ini terdapat pola dengan gambar lima tokoh Wali Songo. Selain muncul gambar lima tokoh Wali Songo, buah jeruk mengeluarkan aroma wangi bunga kenanga. Menurut pemilik buah jeruk Bali tersebut, dipetik dari pohonnya yang ada di belakang rumah. Sejak masih kecil, buah jeruk Bali sengaja dibungkus kaos bekas agar terhindar dari hama. Setelah usia 7 bulan, buah jeruk tersebut dipetik dan pemiliknya terkejut saat membuka kaos pembungkus jeruk tanpa gambar tokoh Wali Songo. Setelah dipetik tadi, bungkusnya dibuka, ada gambarnya Wali 5. Siapa saja Pak mungkin kata? Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati. Para tetangga juga dibuat keheranan dengan gambar lima tokoh Wali Songo di kulit jeruk Bali tersebut. Warga menganggap ada aroma mistis dengan munculnya gambar tokoh Wali Songo ini. Tak jarang warga yang datang mendokumentasikan dengan telepon genggam. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.